Wah, asam mempedas aku. Wah, udah selesai nih. Udah, aku angkat ya. Halo, apa kabar? Apa kabar? Hai teman-teman, datang lagi channel Santi di Cina. Hari ini Papa telepon teman-teman disuruh aku ngambil ikan ke tempatnya karena Papa dapat ikan gede banget katanya di tempat peliharaan udang yang dia pelihara. Jadinya menurut aku ngapain aku ambil ikan ke sana, kan lebih baik aku masak di sana aja rame-rame, kan makan kita rame-rame sama mama papa kan lebih enak, ya enggak? Jadinya hari ini aku udah siapin bumbu nih, mau bikin asam pedas ikannya teman-teman. Jadi liatin keseruan kita di rumah mama mertua, yuk. Ayo, let's go. Ayo. Cuk. Cuk, cuk. Yuk teman-teman, kita lihat. Kata papa tadi ada ikan gede. Yuk, kita lihat kemana dia. Nak syuyu lah, kan? Papa nak taruh di dalam air, biar papa taruh dalam air. Wah, di sini ramai orang, cowok-cowok. Mana ikannya? Nak syuyu, papa? Selah. Ini pangda diikat sama dia teman-teman. Wah, cementer mah. Gede ya? Wah, kan kalau gua. Iya. Wah, hota ya. Pa, mau ke rumah makan? Eh, oke. Nah, kita ke rumah makan dulu. Papa, tunggu saya malam makan di sini. Ah. Oke. Jom. Teman-teman, kita balik. Aku mau menyiapin bumbu-bumbunya ya. Jadinya kita mau masak ikan. Lihat, aku liatin aku. Lihat teman-teman. Liatin ke aku, liatin ke aku. Lihat teman-teman, lihat ya. Gede enggak? Gede ya. Segede sepanjang mana? Sepanjang mana? Wah. Ada setengah 1 meter ya. 1 meter lebih. Enggak ada. Enggak ya? Ya. Ayo kita sama pulang ya. Ini papa kasih plastik buat bungkus katanya. Ya udah, biar enggak kotor mobil. Cek mobil. Apa? Napaunya nantinya? Enggak, kita langsung pulang. Ngomong sama papa dulu, pamit sama dia. Oke. Sola, apa? Papa, woman sola. Sola. Hai, itu sola. Ayo teman-teman, kita mau masak ikannya biar ikannya enggak bau. Karena papa bilang barusan ikannya udah mati, kalian ngapain telat katanya. Jadi kita mau cepat buru-buru pulang ke rumah mau masak ikan. Hei, kalian ngapain? Sini. Ih, ada apa di sana? Yuk kita lihat. Sini apa? Sini apa? Nih, ada mancing nih. Ada apa? Cemana? Ada mancing mereka. Mancing? Masak? Iya. Oh iya. Pasti ada mancing ikan teman-teman peti lihat nih. Mancing di laut mereka. Wah. Loko, nanti kita juga mancing yuk. Ayo, kita pulang masak yuk. Yuk. Lautnya kayak gini teman-teman, lihat. Bisa mancing di sini teman-teman. Yuk teman-teman, kita balik yuk. Enggak usah lihat orang mancing, nanti ikan aku yang rusak. Yuk, kita balik. Ayo teman-teman, kita balik ya, pulang ke rumah mama. Lihat, hari nyampe di sini apa nama? Mendung teman-teman, lihat tuh, udah mulai hitam awannya. Padahal putih bersih loh. Wah, teman-teman, jalan ke rumah mertuaku kayaknya nggak bisa ke sana deh, lihat tuh. Kita mau muter nih. Kita muter. Emang sini bisa lewat loh, Kong? Coba ya, saya pun nggak pernah jalannya. Ya Allah, aku takut ini jalan kecil. Di sini jalan di pinggir laut, teman-teman. Pinggir laut, iya. Mudah-mudahan nembus ya ke sana. Lihat di depannya. Lihat teman-teman, ini jalan pinggir laut, teman-teman. Langsung hujan di sini. Lihat, itu tempat papa aku yang tadi. Tuh. Udah mau hujan langsung, gelap langsung cuacanya. Wah, burungnya. Wah, burung teman-teman. Nih. Apa namanya itu? Bangau. Hai-o. Teman-teman, hari ini ya, nggak sengaja ya.
kita jalan ke pinggir laut ya, di dalam kampung jalannya. Soalnya ya, yang besar ya semua di lagi pedulin ya jalannya. Jadi ya, kita hari ini ya jalannya susah. Oh. Lihat depan mobil. Ya, ya ada mobil depan teman-teman. Oh. Wah parah nih. Diam aja kita lah Pak. Sifir ke iya. Teman suami aku kiranya. Ya, kamu saya kan. Jadi ya ada 2000 orang ya. Jadi ini saya kenal semua gitu. Iya, karena semua jadi bisa jadi teman gitu. Ya, karena dia dari kecilnya di sini ya, teman-teman. Kalau kita dari kecil dari sini, lahir di sini, pasti mereka juga pada tahu ya. Ini adalah kampung suami aku, teman-teman. Itu mobil yang putih adalah rumah tante kita nomor 2, adik dari mama. Tapi langit di sini bagus ya teman-teman, bersih. Ya, kita nyampe teman-teman. Alhamdulillah nyampe juga dekat rumah mama. Walaupun belum nyampe ya teman-teman, tapi ini jalan udah aman. Nih, masuk ke dalam adalah mamaku rumahnya. Tarara. Nyampe juga ya. Udah teman-teman, kita udah nyampe. Ya. Tarara. Lihat adekku udah ngambil. Udah. Pangwana. Ah. Iya. Gimana teman-teman? Gimana teman-teman? Siapa lebih tinggi ya? Ini menghina banget, siapa yang tinggi? Ya tinggi aku lah. Ayo. Ya teman-teman, kita udah nyampe ya. Lihat aku nggak lupa juga makan peyek nanti. Ayo, kita masak ikan. Aku bantu bawa ya. Ya. Anak aku udah naik. Ya, mama. 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 Si yo. Yo Rema. Yo Rema. Yo Mia. Ai. Ah, wo lai la. Ai ma. Mama. Mika. Mika. Jadi papa song ke wo, wo bu xiang na hui jia, wo xiang si fan ge ni men yi qi deng yi jia, hao bu hao? Wo xiang zhou yi ni cai ge ni, hao ma? Hao. Lai. Zhou. Zhou. Ai. Taruh ikan sini nanti aku uya. Oh. Wah. Wah, ayo teman-teman, kita membersihkan ikan dulu. Lihat. Iya. Yeah. Gede ya teman-teman. Masih segar ya. Matanya. Pagi enak. Lihat matanya masih bening ya. Masih kayak hidup. Daging kan? Dagingnya bagus. Segar kan? Lihat teman-teman, kalau ikan segar kayak gini teman-teman. Ini namanya ikan tenggiri kalau kita di Indonesia. Kita cuci ikan dulu teman-teman. Cuci ikan. Kalau di kampung kayak gini teman-teman, nggak ada keran. Mama tuh udah biasa hidup kayak gini di sini. Hari ini aku mau bikin asam pedas sedikit, mau bikin goreng ikan tongkol sedikit gitu ya. Aku udah nyiapin bumbu buat asam pedas sama buat goreng ikan apa namanya tadi, ikan tenggiri. Ayo liatin bumbunya ini teman-teman. Aku omongin ya, aku bilangin. Ada cabai merah sama lombok, biar nggak terlalu pedas teman-teman. Dan bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, daun jeruk, serai. Karena laos nggak ada teman-teman, jadi terpaksa bumbunya gini aja. Terus ada satu tomat nanti, biar warna kuahnya itu biar lebih kental sedikit ya. Terus ini buat goreng ikannya nanti bawang merah, bawang putih, tomat, sama cabai dan lombok. Ya, itu aja teman-teman. Yuk kita mulai memblender yuk. Oke, okay. Cabainya udah halus, jadi kita tumpahin ya. Habis itu aku mau blender cabai buat goreng ikan. Aku udah nyiapin kentang sama tahu buat tambahan goreng ikan tadi teman-teman. Takutnya nggak cukup kan, jadi aku masaknya banyak hari ini lagi.
Tahu nggak teman-teman kenapa kita suka makan masak di luar ini? Karena biar lebih cepat dan lebih apa namanya, di luar itu masak lebih seru, tahu nggak teman-teman? Terus lebih irit juga buat mertua aku, biar karena gas di sini mahal, tahu nggak? Jadi kita masak di sini aja. Buat orang tua Mama, kan? Mama sekarang aja belum tahu nih, belum tahu itu ya. Awas. Siapa nggak? Ah, ini corongnya ini. Ya? Oke. Hei hei ya, hitam hitam. Mama. Phone 那边去. Kita kuan ma. Ini biar di sini. Hola ma. Hola. Mama aku sibuk juga, bantu aku teman-teman. Bopang nih mama. Hola. Minyaknya udah panas. Banyak teman-teman bilang ya, kenapa sih masak di depan pintu? Terutama karena hujan. Kedua, aku suka masak di kuali gede kayak gini, biar lebih cepat selesainya masaknya teman-teman. Terus rasanya juga nikmat daripada masak yang di kompor itu. Gosong satu. Enak kalau goreng tahu ya lokongnya. Pocie juga suka goreng tahu, aku lihat. Udah teman-teman, kita angkat dia ya, nanti gosong dia, lihat tuh. Lalu kita goreng kentang. Suri. Cobain dulu. Suri. Suri dipakai dong. Bagi dua, bagi dua. Jangan lihat mama. Ada mama. Ya. Cuma sambal. Tenang. Wangi banget. Tahu. Tahu itu kalau dimasak, tahu itu kalau digoreng wangi ya teman-teman. Beda ya, masak kuali kecil sama kecil, beda ya? Beda kan? Hah? Makanya aku kenapa setiap balik ke sini tuh suka masak pakai kuali ini, teman-teman. Hah? Rasanya itu benar-benar beda. Beda? Beda banget. Aku jadi lapar. Suruh minta tolong sama mama masak nasi yang banyak dikit ya. Ya. Mama! Pang wo jun ka fan tui dia. Hao la ma? Wo zuo hao la. Ah, hao de. Mama? 你尝尝 好吃吗? 好吃老婆该挨那呀 enak kalau kita orang Padang ya, suka goreng kentang sama ikan teri, itu enak juga. Aku gak mau kasih, takut kalian gak suka, makanya gak masak. Kita angkat, masukin kentangnya dulu. Angkat ya teman-teman. Wow. Kalau goreng ikan tuh kayak gini teman-teman. Lari dia. Oke. Lihat, cakep nggak? Lihat dong, cakep nggak? Cakep. Cakep. Sekarang kita goreng bawang putih sama bawang merah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hitam deh teman-teman, karena bumbu ikan. Ikannya itu direbus dulu ya teman-teman, pakai jahe sama bawang putih ya, biar
ada rasa nanti ke dagingnya itu biar wangi. Kalau di restoran tuh kayak gitu makannya teman-teman, masaknya. Jadi makannya enak gitu. Sekarang kita masukin cabai. Cabai ini udah ada tomatnya teman-teman. Wow. Kenapa ya? Apa bau cabai itu masuk ke hidung? Langu, pedes, apa namanya? Jadi bersin, batuk kita aja. Nanti kalau udah mau kering dia ya, udah keluar minyaknya ya, baru kasih garam sama sasa. Pedes, pedes, benar. Ini cabenya nggak banyak kok. Ini cuma baunya asli doang. Asli dari Indonesia. Udah teman-teman, kita masukin tahu sama kentang ya. Lalu ikannya juga dimasukin sekalian. Masakan kampung kalau di Padang kayak gini. Ini masakan aman-aman ya. Goreng ikan tenggiri pakai tahu sama kentang. Oh. Kalau di Padang kayak gini. Masakan sehari-hari mereka ya gini. Di Padang. Masa sih? Ya. Ini udah selesai ya? Hah? Ini udah selesai? Udah, tinggal makan aja ya. Ngiler nggak apa-apa? Ngiler. Capek lagi ya. Nanti. Makanya tadi aku suruh mama ya. Masak. Ini udah keluar sih ya. Masak nasi yang banyak mama, kataku. Wah, ini mau pakai piring, pakai tangan makan yang paling enak. Wah, kok tahu? Ya, tapi mama. Siapa? Enggak. Oke. Kayak gini teman-teman kalau di sini. Kita didihkan airnya dulu. Airnya udah panas teman-teman. Sekarang kita masukin bumbu asam pedas tadi teman-teman. Jadi kita tuang ke dalam. Jadi kita tunggu dia mendidih ya. Aku kasih asam kandis teman-teman. Ini asam kandis sudah aku cuci. Terus aku rendam, lihat asam kandisnya. Aku langsung masukin ke dalam. Ya, tiong wu ya. Gimana teman-teman asam pedas aku? Mirip nggak sama yang di restoran? Wah. Habis. Wei lao ba? Wei lao, wei lao. 对不对?还行。好,收拾桌吃饭啊。好嘞。哎呀,够了。哎呀,好,这个不错呢。哎呀, teman-teman, kita makan yuk. Ayo, sama-sama, Mbak. 来,吃饭了。自己盛了。 Lihat Hanci. Kalau ada yang dia suka ya, langsung senyum dia tuh.
Ah, panas. Ah, makan. Tak siji, Mama. Lihat. Ya, bu, ya, yang jaga. Lah, sendiri nak. Papa, makan. Tuh, tuh, tuh. Lain tang, bu, ni. Nah, 吃饭。啊，好。爸爸要不要这个？要不要？今天我送给你好仔吗？嗯，好吃。好多吃。啊，谁吃？谁吃了？喜欢吗？爸爸都吃。嗯，就好吃。好吃吗，妈妈？嗯，吃吧。嗯。Ayo makan. Ayo teman-teman kita makan dulu ya. Karena kita udah ngumpul semuanya, jadi kita makan dulu ya. Selamat makan. Ayo teman-teman. Aku mau kuahnya yang banyak dikit. Ya. Papa. Yo, Ma. Yo, Yu, Mama, Papa. Iko, Yu. Ini ya? Tidak perlu. Mama. Ini Yu, ini panjang. 我也吃这个，好吃吗，妈妈？嗯，好吃。比给张天吃哪个好啊？阿姐，好吃吧？再好吃吗？嗯。加这个汤，宝贝。妈妈不要。这里有酸酸。不喜欢酸。不吃。好。阿姑enggak enak hati makan pakai tangan nih. Ayo pakai aja yuk. Yaudah kita makan bareng-bareng loh, Kon. Ayo kita makan bareng-bareng yuk. Yuk. Wah, ayo ja. Masih nambah dia teman-teman. Kita belum makan, lihat tuh piring kita. Arza. Hotchi mau apa? Hah? Hotchi mah. Sayang mama dulu. Sayang. Hmm, sih. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Gua yang sok. Mm. Oh, sama mama papa. Gua yang sok sih, Pak. Hmm. Fezu, Indo. Ini. Fezu sih, kan nama dia. Ayo teman-teman makan yuk. Enak banget. Aku suapin ya. Ayo. Padahal aku mau nyuapin teman-teman, malah dia yang buka mulut, tau nggak? Wah. Cuma yang kocak, papa. Kocak mah, lapu lah. Kocak. Ah, aku juga makan. Coba. Ah. Papa, aku makan. Makan? Aku juga makan. Cepat. Ah? Aku juga makan. Aku juga makan. Ah, aku makan. Bye-bye. Bye-bye. 他一天不得饭，他干不得。吃两碗。老爸，快给我倒。那个多。啊，自己盛吧。啊？嗯？发少了。 Teman-teman, anakku makannya cuma sedikit, papaku makannya cuma sedikit, karena tadi makan juga di tempat kerjanya katanya. Di sana makan udah kekenyangan, terus datang ke sini karena dia menghargai kita katanya. Habis itu dia mau pergi lagi teman-teman, jadi nggak bisa lama-lama di sini. Tau nggak teman-teman, kalau di sini Stefan makan maksudnya, hotel. Itu enak maksudnya, karena dia bahasa daerah sini. Tambah lagi. Hah? Nambah lagi? Ya Allah. Aku juga kenyang. Ah, ini sangat sedikit. Ini sangat sedikit. Nanti malam makan lagi. Aku udah kenyang karena minum banyak tadi. Mungkin karena panas ya. Ya, kita tinggal saya sendiri lagi ya. Hah? Ya, kita bye-bye-in dulu. Ini apa? Halo teman-teman. Yaudah teman-teman, kita udah selesai makan ya. Karena makanannya udah habis, lihat tuh piring kita. Lihat Pocie makan cuma dua piring teman-teman. Liangwan dia bilang. Yaudah, nyampe di sini videonya ya teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum. Semoga. Bye-bye.